Ini dia kawan-kawan yang dah Kak Nur simpan di peti sejuk. Kita tunggu sampai dia bekulah lebih kurang dalam 3 jam atau 4 jam macam itulah. Ataupun lebih, selalunya 3 jam 4 jam dia dah keras dah. Okay, kita tunggu ya hasilnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh tak masak kuih, hari ni Kak Noh tak masak lauk, tapi Kak Noh buat satu makanan, tak tahu makanan ke manisan ke. Makanan di zaman kanak-kanak, sekarang dah ada juga yang buat, tapi yang buat yang Kak Noh perasa macam Kak Noh ni dah lama orang tak buat. Jadi hari ni Kak Noh nak kongsi dengan kawan-kawan cara Kak Noh buat aiskrim kacang, bubur kacang. Ya, aiskrim bubur kacang ni memang dulu masa Kak Noh kecil, memang Kak Noh antara favorite Kak Noh lah. Sama ada yang bubur kacang ataupun apa, asam boy. Antara yang Kak Noh minat lah. Yang ini adalah first favorite lah. Kan, walaupun leceh buat, dulu Kak Noh beli tu masa duduk Kak Noh duduk asrama 20 sen. Ha, zaman Kak Noh lah, sebab Kak Noh sekarang dah tua kan, mestilah zaman Kak Noh tu harganya masih 20 sen. Ha, sekarang ni kalau nak jual pun kena RM1 sebab sekarang bahan semua mahal kan. Jadi Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan cara buat dan cara nak mengolahnya. Jadi kawan-kawan boleh lihat ya. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat aiskrim Malaysia perasa bubur kacang. Biasanya kita buat aiskrim dulu waktu kan Kak Noh masih anak-anak. Selalunya aiskrim kacang hijau ni memang kegemaran lah waktu tu. Jadi hari ni Kak Noh nak buat, bahannya ialah ini plastik aiskrim. Ini plastik aiskrim ya. Lepas tu santan setengah ni. Kita buat sendiri yang buat kan, jadi kita buat sedap lah. Jadi Kak Noh gula, buat gula, guna gula kabung. Ini gula kabung ya. Kalau yang hitam begini ialah gula kabung. Dia beza dengan gula yang satu lagi tu. Yang macam ni juga bentuknya, tapi dia agak cerah warnanya. Yang itu dari gula tebu sebenarnya. Yang ini gula daripada nau, orang pokok nau. Ini gula yang sebenarnya sebab dia memang begini bentuknya ya. Dia cepat cair. Okay, ini nanti tengok rasanya macam mana. Untuk kita bagi manis lah, sebab Kak Noh takkan letak gula putih ya. Hanya gula ini sahaja. Dan ni Kak Noh tunjuk, Kak Noh dah rebus pun kacang kita. Ni kacang, kacang hijau kita. Minta maaf ya goyang-goyang. Ni Kak Noh dah rebus kacang hijau kita. Dah mula masak ni. Sebab Kak Noh kena cepat, nanti kan proses dia lama kan. Jadi ni dah sedikit kembang. Nanti tunggu sekejap lagi kita akan letak santan dan letak gula. Itu sahaja cara buat aiskrim Malaysia perasa bubur kacang. Okey, kita tunggu dia sampai betul-betul masak ya. Okey, ini bubur kacang kita dah betul-betul masak, dah mula hancur. Jadi kita nak letak kita kecilkan api ya sebab kita nak letak santan. Dan kita nak letak gula juga. Satu lagi Kak Noh lupa nak bagi tahu, sebab kita nak buat aiskrim kacang kan, kalau melibatkan air, kita tak payah pakai benda ni. Kita tuang saja ikut jak kecil tu senang dah. Tapi disebabkan ini kacang, kita nak gaul, kita guna sendok kan, supaya kacangnya, kita dapatlah semua aiskrim tu ada kacangnya. Jadi Kak Noh guna alat ni lah. Ni corong macam ni, yang macam ni. Beli yang kecil ke ini, Kak Noh beli yang sedang. Yang kecil betul tak ada. Ini ada lagi harga, sebab ini memang Kak Noh baru beli, sebab tadi nak buat baru Kak Noh cari. Okey, ini macam inilah ya. Okey, kita letak gula kita. Kita letak macam ni je, tak apa sebab nanti gulanya cair kan. Jadi Kak Noh hanya guna gula ni saja ya. Jadi manisnya memang dah ngam. Okey, kita tunggu gula ni cair dulu baru kita letak santan ya. Sebabnya nanti takut, nanti kita punya santan tu takut pecah minyak kalau kita tunggu lama kan. Sebab, tapi gula ni selalunya dia sekejap je dah cair dah. Okey, kita masak ni. Ingat bila kita buat aiskrim, air dia kena banyak ya kawan-kawan. Kalau tak nanti dapat kacang aje. Tak ada air pula kan. Jadi kita kena buat airnya banyak lah. Nanti kalau macam airnya tak cukup kan, akan tukar periuknya. Bagi yang pada yang besar sikit.
Ini kalau anak-anak Kak Noh tahu, aiskrimnya habislah, laju je lah habisnya. Okey, kita tunggu ni sampai dia cair ya gulanya. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh dah tukar periuknya makin besar sebab kita nak air banyak kan. Jadi ni gulanya dah cair. Kita letak santan kita ya kawan-kawan. Kita letak santan. Okey. Oh, kau pekat Kak Noh punya aiskrim. Sebab kita guna buat aiskrim kan. Ha, ni ada gula satu lagi yang belum cair betul. Tak apa, jangan takut yang tu. Ni tadi Kak Noh dah letak sedikit garam ya kawan-kawan. Okey, kita masak ni, kita tunggu sekejap lagi, tunggu santan dia ada agak sedikit. Jangan bagi dia mendidih yang apa? Yang kuat ya, sebab nanti takut dia pecah minyak. Ni tengah cantik ni kita punya aiskrim. Tabur kacang kita dah cantik, masak pun cantik, color dia pun cantik kawan-kawan. Memang menyelerakan. Jelai bulan. Ini tak memang tak cukup lah. Ini tak tahu berapa batang boleh dapat. Kita tengok nanti. Ini kacangnya Kak Noh masak setengah kilo ya. Setengah kilo kacang hijau. Okey. Cantik kan bila kita guna gula kabung ni, memang cantik color dia. Warna dia cantik. Okey. Ni dah cair semua. Kita tunggu sekejap lagi dan kita tutup apinya dan kita sejukkan dulu baru kita boleh buat aiskrim. Kalau panas-panas sangat nanti takut plastiknya tak tahan kan. Kita tunggukan dia separuh suam dulu baru kita buat aiskrim kita. Okey ya, kita tunggu sekejap lagi. Okey kawan-kawan, alhamdulillah ini dah mula mendidih. Kita tutup ya kawan-kawan, kita tutup dan tunggu dan sebentar dia sejuk ya. Nanti kita akan buat proses untuk buat aiskrim pula. Okey, tunggu ya. Okey kawan-kawan, ni dah mula sejuk sedikit tapi masih juga tapi dah boleh lah insyaAllah. Ni dah siap kita punya bubur kacang kita yang nak kita buat aiskrim. Ni Kak Noh letakkan air sejuk ya supaya nanti cepat sejuknya. Nanti ni kita boleh buat terus aiskrim kita. Okey Kak Noh tunjuk cara buatnya. Jadi kita ketepikan sikit sebab takut nanti dia melimpah kan. Okey. Dia tak gini lah. Dia asyik lari je. Okey. Okey, kita ambil kita punya aiskrim ni. Jadi kita dah bersihkan, kita ambil corong kita ni, masukkan begini. Begini ya. Jadi kita ambil bubur kita, kita kacau-kacau. Kena kacau-kacau ya kawan-kawan. Kalau tak nanti dia tak dapat kacangnya dengan kuahnya. Okey. Kita masuk begini. Ha, nampak senang kan? Tapi kita jangan masuk penuh juga. Kita agak-agak je. Okey, sebab ini kan kebanyakan juga ni. Nanti susah nak ikat kalau penuh. Kita tuangkan sikit. Ha, dia beginilah. Panjangnya begini. Ikut suka. Kita pusing begini. Dan kita ikat. Kita ikat macam biasalah. Kawan-kawan mesti tahu kan? Dan kawan-kawan boleh buat niaga kalau yang ni. Dah siap ni. Kan? Dah jadi kita terus celur di air sejuk supaya dia tak adalah panas kan. Okey, kita buat macam biasa. Kita buat lagi. Kita jangan lupa ambil kacangnya. Nanti tak dapat kacang pula kita tu. Rasanya satu sendok setengah tu dah cukup dah. Dia dah ngam. Sebab kalau banyak nanti tak boleh nak ikat kan. Okey. Agak panas lagi kawan-kawan. Kak Noh dulu pernah juga buat dan jual juga. Tapi dah sebabkan sibuk sekarang. Tadi tak mampu nak buat lah. Ini Kak Noh buat nanti adalah anak-anak yang makan kan. Okay. Dah siap ni, nampak ada kacang dia. Ada air dia. Nanti dia cantik lah bila kita bekukan kan. Kita letak kat peti sejuk. Kakak-kakak boleh buat jual. Boleh jual lah. Sebab PKP ni kan. Macam-macam perniagaan kita boleh buat. Ni ada yang tersangkut ni. Kita kena tengoklah. Dia dah sangkut. Sekejap ya kawan-kawan. Sangkut pula. Tenang aja kalau dia sangkut. Kita jolok gini. Nah tu. Dah turun. Sebab dia kacang kan. Memang akan ada masalah macam tu. Jadi kita kena ada tempat untuk jolok-jolok tu lah. Supaya senang. Sebab kalau aiskrim biasa,
kita tak perlu jolok-jolok tu sebab dia tak ada apa-apa, air je kan. Yang ini sebab ada kacang, jadi agak sanggup-sanggup tu biasalah. Okey, kita buat ni sampai habis ya. Okey kawan-kawan, yang ini ada yang terakhir ya. Dah habis, alhamdulillah. Kak Noor dapat banyak, walaupun setengah kilo. Banyak Kak Noor dapat. Ini yang dah kedua. Yang pertama tadi Kak Noor dah masukkan dalam peti sejuk. Dan ini yang kedua, Kak Noor dapat lebih kurang dekat 50 batang juga. Okey, ni Kak Noor gigit sekejap. Okey, ni dah siap last. Alhamdulillah kawan-kawan. Dah siap. Aiskrim Malaysia kita berasa. Bubur kacang ni dah siap. Kita ni Kak Noor basuh dan Kak Noor akan bilas bagi dia sejuk. Lepas tu Kak Noor akan simpan dalam peti sejuk. Nanti beginilah hasilnya kawan-kawan. Setelah disejukkan, Kak Noor tak tunjuk sejuknya kan, tapi nanti lambat pula kan. Okey, ni dah siap. Kawan-kawan boleh cuba resipi ni. Dan untuk yang meniaga, silakan Kak Noor kongsi. Mudah-mudahan menjadi pendapatan pada kawan-kawan. Dan Kak Noor halalkan sekiranya kawan-kawan ingin jadikan ia resipi perniagaan kawan-kawan. Dengan senang hati ya. Okey. Jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noor. Jumpa lagi di lain video. Salam sayang dari Kak Noor. Assalamualaikum. Selamat mencuba.